Hai, hai guys, selamat pagi. Salam viral dari saya, Putu Putra Yasa. Ya, kenalkan sedikit, Mbak Tia tolong di shoot keliling. Inilah ruangan saya, ruangan CEO of Bernas Group. Ya, dari sini saya memimpin belasan perusahaan. Ya, ada 4 perguruan tinggi, menjadi komisaris di perbankan di mana saya menjadi pemegang saham pengendali. Dan berbagai macam hal, berbagai macam project, ya, kaplingan, properti, perumahan di 5 provinsi, dan lain sebagainya, dipimpin dari ruangan ini. Sangat senang sekali jika Anda bersama kami, berkembang bersama, bertumbuh bersama, menjangkau dunia. Ya, ini kenapa di ruangan saya ada global, ya. Karena saya ingin Bernas berkembang ke seluruh dunia. Ya, saya ingin membuat Bernas menjadi satu lembaga viral, satu media viral, number one viral media. Tapi mulai dari level desa, itulah kenapa ada viral desa. Ya, viral desa adalah sebuah program untuk seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Kita punya 10-20 orang partner, ya, yang akan mengembangkan berbagai macam program yang kami kembangkan dari ruangan ini. Ya, kami biasa meeting di sini, ya, biasa meeting di sini. Kalau ada hal-hal yang perlu saya jelasin di sini. Ya, sekarang Bernas mengembangkan Bernas Group adalah satu brand dari belasan usaha saya yang tadinya kita mulai dengan brand Mitra Gama tahun 1996. Saya mulai mengembangkan bersama partner saya, Pak Made Sumiarta, untuk membangun yang namanya Mitra Gama. Berkembang menjadi belasan cabang komputer di berbagai provinsi di Indonesia. Akhirnya, bisnis tidak begitu bagus, kita tutup satu persatu, kita tutupin yang tidak efisien, kita tutup, kita rapiin, ya. Kemudian yang masih adalah komputer, toko komputer di Yogyakarta dan kampus Akademi Komputer di Batu Raja, Sumatera Selatan. Nah, kampus inilah yang membuat saya menjadi peraih rekor MULI pendiri perguruan tinggi termuda di Indonesia. Ya, di usia 26 tahun. Jadi, saya berangkat dari seorang anak petani, ya, kurang mampu. Orang tua saya tidak pede nyekolahin saya, sehingga tamat SMP saya hampir, tamat SD hampir tidak sekolah SMP, tamat SMP saya putus sekolah, dan akhirnya saya sekolah SMA karena beasiswa. Itulah alasannya sekarang Bernas Group melalui 4 perguruan tinggi mengadakan yang namanya kontes beasiswa, hashtag kontes beasiswa, atau kalau Anda di Telegram, bergabung di Telegram judulnya kontes beasiswa Mahakarya, atau grupnya adalah beasiswa Mahakarya. Sejak saya masih muda, saya selalu ingin agar hidup saya lebih baik. Kenapa? Karena saya mau sekolahnya susah. Nanti kalau saya susahnya sekolahnya, gimana anak-anak saya? Itu alasannya saya terus berusaha menemukan bagaimana caranya agar memiliki pendapatan, memiliki income. Itulah alasannya sejak semester pertama kuliah, saya sudah mulai usaha pertama saya. Dan saya bersyukur hari ini saya telah melalui jatuh bangun, ya. Mungkin gagal saya lebih banyak daripada suksesnya. Ya, kalau saya mencoba 10, mungkin hanya 2 yang berhasil, 8 yang gagal. Tapi saya bersyukur, yang 2 yang berhasil inilah yang akhirnya membuat tumbuh besarnya Bernas Group. Sehingga kita memiliki belasan bisnis sekarang. Ya, jadi saya menemukan cara, menggunakan juga cara ini yang mungkin sebagian di antaranya bermanfaat. Saya ingin berbagi kepada Anda sampai level desa, melalui video, konten, melalui tulisan, melalui buku, melalui grup Telegram, melalui channel Telegram, melalui website bernas.id, melalui berbagai macam multi channel komunikasi yang dimiliki oleh Bernas Group. Saya ingin bersama Anda berjuang bersama, membangun Indonesia, ya, berkontribusi atas gagasan membuat Indonesia salah satu negara, ya, 5 terbesar di dunia. Dimana kalau 5 terbesar di dunia, maka lebih dari 230 negara harus belajar kepada Indonesia. Dan mari kita siapin. Kita belajar bahasa Inggris, dipinterin. Kita belajar digital marketing, dipinterin. Kita belajar membangun bisnis, dikuatin. Ya, kita belajar macam-macam melalui program viral income. Di mana di dalam viral income ada viral property, ada viral desa, ada viral agency. Dan ada kontes beasiswa, di mana kontes beasiswa ini juga sebelum jadi, kalau kampus pencetak pengusaha di tempat ini, State Bank, ini kampus ini, sejak saya mulai take over kampus ini, itu memulai manajemen dengan tagline kampus pencetak pengusaha, mahasiswa belajar jadi pengusaha. Tetapi saya ingin lebih dari itu. Maka saya kepingin sebelum jadi mahasiswa, ya, sebelum jadi mahasiswa sudah belajar
bisnis, sudah belajar digital marketing. Itulah kenapa ada kontes beasiswa. Jadi yang boleh jadi mahasiswa di sini adalah mereka yang berjuang melalui kontes beasiswa. Itu gagasan saya. Sehingga sebelum kuliah, sudah mulai bisa menghasilkan pendapatan lewat program viral income. Ya, viral income. Dan ketika menjadi mahasiswa, bisa bayar SPP, bayar biaya kuliah lewat pendapatan viral income tersebut. Dan bahkan biaya hidup waktu kuliah bisa dihasilkan dari program viral income. Saya masih tertantang, saya masih belajar bagaimana caranya agar mahasiswa kuliah belum kelar, penghasilan sudah dolar. Itu yang jadi PR saya sekarang. Saya lagi belajar. Dan saya sudah mulai ketemukan caranya satu persatu. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa di 4 perguruan tinggi kami, di Stiebeng, kampus pencetak pengusaha, ada Akpar Buana Wisata, kampus perhotelan, kemudian ada STIMIK Mahakarya Jakarta, bisa jadi sarjana komputer dan dilatih jadi pengusaha oleh Ustadz Yusuf Mansur, kemudian ada AKMI Batu Raja, D3-nya kampus kuliahnya di Batu Raja, S1-nya di Jakarta. Ya, kampus lokal kualitas global dan lulusannya sudah banyak yang jadi PNS, sudah banyak, sudah sekitar 3.000-an orang lulusannya yang mereka sukses bekerja di berbagai tempat sebagai profesional. Ya, teman-teman semua, saya ingin dengan program-program ini ya, melalui ruangan kecil ini ya, dari sini visi besar untuk membuat semua desa di Indonesia maju, paham digital marketing ya, bisa menghasilkan income secara digital dengan cara gotong royong digital, menghasilkan rezeki digital. Ya, menghasilkan rezeki digital melalui viral income, viral desa, viral property, viral agency. Jadi begitu Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak dan adik yang saya hormati, mari bersama-sama berjuang. Kalau kita kompak, kita bersama-sama, mudah-mudahan kita berhasil menghasilkan rezeki digital melalui apa yang diwariskan oleh leluhur kita semua, yaitu gotong royong. Dan di zaman digital ini kita bikin gotong royong digital. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama program kami Viral Income, Viral Property, Viral Desa, Viral Agency, Kontes Beasiswa, dan lain sebagainya. Dan mari kita isi semua desa di Indonesia, jangan ada yang luput. Usahakan begitu Anda join, ajak 10-20 orang bergabung dalam program Viral Desa. Kemudian Anda ajak juga tetangga desa Anda, satu kecamatan. Penuhin, jangan sampai ada satu kecamatan yang satu desa tidak ada yang ikut program Viral Income. Lalu kemudian penuhin satu kabupaten. Ya, jangan sampai ada kecamatan yang kosong, jangan sampai ada desa yang kosong di kabupaten tersebut. Ya, dari situ saya ingin memilih 10 orang yang poinnya paling tinggi, silakan Anda kumpulin poin, menjadi pemimpin dari program ini. Ya, menjadi pemimpin dari program ini. Selanjutnya adalah ya, dari yang terbaik-terbaik satu provinsi, usahakan semua kabupaten di provinsi itu full, semuanya ada. Saya ingin memilih para pemimpin di level provinsi. Lalu dari 34 provinsi nanti semua dengan pola yang sama dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kita pilih yang 10 poin terbaik sebagai perwakilan Anda semua bersama kami 10 orang ya, menjadi koordinator nasional. Jadi Bernas Group dan koordinator nasional bekerja sama membuat program-program yang akhirnya menghasilkan pendapatan buat kita semua. Program-program bagaimana dari desa ke desa, dari desa oleh desa untuk desa. Ya, produknya diambil dari suatu desa yang produktif. Di Jogja ini banyak sekali desa produktif. Di Tangerang itu banyak sekali desa yang produktif. Bekasi banyak desa produktif. Dikirim ke desa-desa lain di seluruh Indonesia melalui program kita. Ya, dan ini akan menghasilkan income. Saya kemarin sudah jelasin bahwa 1 juta per desa kali 84 ribu desa. Omsetnya 84 miliar sebulan. Setahun sudah 1 triliun. Kalau ada laba 5% saja yang bisa kita bagi bersama-sama. 5% kali 1 triliun sudah 50 miliar setahun yang bisa kita bagi sama-sama. Mari, Bapak Ibu, adik, kakak, teman-teman semua, sahabat saya semua, kita sukses bersama melalui viral income, viral desa, viral property, ya, gotong royong secara digital dan menghasilkan rezeki digital bersama kami di Bernas Group. Kontes beasiswa, usahakan teman-teman di desa Anda tahu kampus-kampus kami, kampus-kampus kita bersama untuk melahirkan pengusaha-pengusaha, karena kita sedang menggabungkan 4 perguruan tinggi itu yang kita punya menjadi satu universitas namanya Universitas Mahakarya Asia. Ya, tagline-nya adalah kampus pencetak pengusaha dan targetnya, goal-nya adalah number one in digital marketing. Dan kita gunakan program digital viral marketing yang sedang kita rintis dan kita gunakan sekarang ini untuk membuat kita menjadi number one in digital marketing.
ya. Semoga ini akan menjadi program yang bermanfaat buat kita semua. Tolong sebarkan video ini, ya. Tolong berikan video ini kepada teman-teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda. Salam hormat dari saya, ya. Mari kita menghebatkan diri untuk menghebatkan Indonesia. Salam viral dari Bernas Group.